Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini dan hari ini aku ditemani lagi sama Raiga yang empat. Yeay. Yes. Hari ini kita menjawab semua permintaan dari BXB yang udah komen di YouTube aku. Thank you semuanya yang udah ngerekomendasiin banyak banget video Onyo dari mulai yang Onyo masih di NTT sana. Yes. Sampai yang pertama kali di TV ini ya, itu wow, pokoknya pertama kali waktu dia nyanyiin single Bulan Bintangnya. Yes, sampai video-video yang sekarang sama Anet lah, yang sama Gigi lah, siapa sama lah. Wah, banyak banget. Kalau disebutin apa lupa lagi gue ya, siapa ya, aja ya. Tapi kali ini video yang terbanyak banget dimintain. Ya, paling banyak banget komen mintain kita buat ngereaksiin lagu yang satu ini. Yes. Ini lagunya lama banget. Wes tuwe aku ini. Ini kayaknya lagu ini keluar Onyo tuh masih di awang-awang deh. Masih belum ada. Belum ada sama sekali lah guys. Onyo lahir tahun 2005. Hello. Ini lagu tahun 86. 86 saya aja belum lahir. Nyokap gue aja belum kawin 4 tahun gitu, Pak. Nyokap gue baru SMA. Ini lagu udah lama banget dan Onyo nyanyiin lagu ini. Aku aja nggak tahu lagu ini, sumpah. Sama lo aku pun. Kayak mana lagu pun aku nggak tahu. Iya kan? Karena kita cari judulnya apa gitu kan. Wow. Lagu penyanyinya Marembelina gitu kan. Tahunnya 86. Gile nggak tuh ya. Aku aja nggak pernah dengar nih lagu kayak gimana. Iya. Gitu. Aku malah kayak baru tahu Marembelina dulu sempet nyanyi. Marembelina memang sempet nyanyi sih. Tapi aku nggak tahu lagunya. Sorry banget. Maaf. Karena ya. Kalau sekarang kan diterkenal sebagai aktris terbaik ya kan. Kalau dulu kan memang pemain sinetron nyanyi juga kan, kayaknya si Rana Sahari lah, dulu siapa tuh, Rano Karno kan pada nyanyi semua kan kalau artis zaman dulu kan. Nah artis zaman sekarang kan enggak nyanyi, kadang-kadang ada juga yang ada main juga yang memang mereka passion yang bernyanyi pasti bakal ya, kalau ini kan enggak, mereka tuh semua nyanyi. Jadi sekarang kita langsung reaksi aja videonya Onyo waktu masih di Manggarai NTT nyanyiin lagu Nostalgia Biru. Belum apa-apa udah tinggi banget ya kan? Gila itu loh. Tinggi malam ini. Gayanya kita sama. Enggak sengaja loh Onyo. Kayak mana ini bisa sama gitu? Iya, sama. Ya. Sehati kayaknya udah. Gayanya santai ya, seperti biasa ya. Swag boy ya kan. Enak ya. Banget ya. Gila ya. Jadi nyanyi cukup keriting loh. Iya. Ya kan. Udah ada itunya loh. Dinamikanya tuh main gitu, main gitu ya. Dari dulu loh udah main ternyata. Udah paham gitu. Pemelotong gue tinggi banget ini. Gue yang ngap gitu dengarnya. Tinggi banget sumpah. Tapi enak ya nadanya, masih aman ya. Ya lihat aja. Dan gak bikin sakit kuping kan tingginya kan. Kan dia lempeng. Memang ada serak-seraknya juga kan suaranya kan. Dari kecil tuh ada serak. Ya gue salut banget loh ini. Tinggi banget lah. Falset tuh segitu loh, falset kamu. Iya banget. Nadanya Onyo tuh. Gila ya.
ada gituannya ya. Yang aku nggak ngerti kenapa dia udah bisa main dinamika gitu ya kan, kayak harus diginiin, dilembutin, itu udah paham banget gitu. Lihat aja nih. Kayaknya santuy banget. Kayaknya santuy banget kayak gitu. Gitu. Sumpah lucu banget. Orang-orang udah ngap-ngapan ngeliat dia nyanyi. Ah, dia santai, dia santai banget. Tapi ini deh, aku ngeliatin Onyo kayak gini aku jadi flashback. Aku dulu juga penyanyi kayak gini sebenarnya dari dulu. Waktu sekolah tuh aku jadi penyanyi kayak gini, keyboard, penyanyi. Sama lah Pak, aku juga. Iya, penyanyi wedding gitu ya, kan. Sama aku juga. Kita mulainya dari penyanyi wedding sebenarnya. SD gue akan dulu. Ya sama kayak Onyo. Dengar tadi kan awalnya tadi dia berarti gitu kalau enggak salah pokoknya tadi. Berarti dari awal memang udah ada bibitnya buat ya, bisa improvisasi lentur gitu ya kan, cengkok-cengkok ya, gitu tuh udah bisa gitu. Dan dia nih aku sukanya tuh, ini kan lagu lama ya, tapi dia nyanyinya tuh gak ikut-ikutan lama. Gak tua juga gitu. Iya, biasanya kan kalau kita nih penyanyi-penyanyi masih penyanyi wedding, atau penyanyi masih kebawa, kecil-kecil gitu itu ya. Ikut-ikutan biasanya gaya-gaya tuanya. Kalau anak kecil tuh gitu memang ya. Kan, ya. Berhembus angin malam. Kebawa tua kan? Gitu, tapi ini tuh enggak dengan caranya dia gitu ya kan. Melengking tinggi tapi enjoy aja mukanya ya. Tuhanku ini benar-benar anugerah banget. Tapi itu loh, tapi di mic juga nggak pecah kan suaranya ya. Ya kan biasanya kalau kok tinggi tuh di mic tuh ada kayak pecah. Pecah dan bikin sakit kuping ya, ini enggak loh, nggak pecah juga suaranya di mic. Teriakan-teriakannya aku suka deh. Hit banget gitu ya. Kode-kodean. Apa yang terjadi? Endingnya biru. Harusnya tadi kan gimana ya tadi? Awalnya nggak gitu deh kayaknya. Ending lagi tapi dibikin biru. Yes. Mau ending gitu. Wow. Wow, Indonesian Idol. Bener, itu tuh gaya-gaya Indonesian Idol tuh ujung-ujungnya digitu-gitu kalau enggak Titi DJ. Ya, ya kan? Yes. Titi DJ kan kalau nyanyi ada gitu-gitu. Ya, ya. Itu penyanyi-penyanyi pop lah dia kayak gitu tuh di ujung-ujungnya ditambah-tambah kayak gitu. Yuk, kita bahas yuk ini Onyo. Anak ini. Ini anak ajaib banget ya kan? Udah beberapa kali aku ngeliat video yang lama-lama ini. Ya, ya. Dia kalau nyanyi ada tinggi tuh watados guys, wajah tanpa dosa gitu loh. Kayak nggak perlu power untuk nggak perlu teriang yang ngotot gitu, tapi perlu, santai gitu. Nggak perlu persiapan, kalau kita tuh nada tinggi tuh udah persiapan duluan gitu. Mau nada tinggi nih, mau nembak nada tinggi nih gitu. Kok dia mah santai aja gitu, santuy gitu. Caranya banget.
Dan ternyata tuh Onyo tuh memang benar ya, dari kecil tuh memang udah ada kayak Raiga tadi bilang, udah ada bibit-bibit. Dia pinter dinamika. Dinamikanya bagus. Terus improvisasinya dia udah pinter maininnya gitu kan. Tembakan-tembakan adanya selalu tepat. Itu tuh yang aku bingung tuh sebenarnya sih, kalau tembakan nada oke lah ya, semua anak-anak yang bisa nyanyi biasanya tembakan nadanya insya Allah sih tepat ya, tapi bisa improvisasi sama dinamika, dinamika itu jarang yang bisa ya, biasanya tuh kalau itu kenceng aja tuh. Apalagi anak kecil ya, gitu kan? Ya kan, kalau anak kecil biasanya nyanyi ya udah kenceng, ya kenceng aja, hanya bernyanyi gitu ya kan, rasanya kurang ya. Biasanya tapi tembakan nadanya bener biasanya kayak gitu ya anak-anak ya. Tapi ini Onyo tuh beda banget sama yang lain. Onyo itu yang, ya itu bilang rasanya tuh memang ada. Ya, setiap nyanyi tuh kayak merasuk ke lagu itu. Iya. Di sini benar banget. Ini tuh lagunya juga mainnya nada tinggi ya. Tembakan-tembakan nadanya tuh wow. Bikin capek kalau nyanyi ya kan sebenarnya karena nada tinggi. Tapi lihat dong ekspresinya Onyo santai banget ya kan. Terus aku suka sama gayanya dia polos. Emang waktu aku kecil juga gitu ya, kalau waktu interlude tuh kayak nggak tahu gitu ya, kayak awkward, kayak canggung ngapain gitu ya. Mainin itulah stand mic lah, iya, mainin gitu. Apalah masukin tangan kemana lah, biasanya kita gitu ya. Sama gitu, si Onyo juga anak kecil ya. Aku suka sih sama gaya-gayanya tuh masih natural di sini gitu kan, yang benar-benar belum terpoles dan terjamah. Iya, ya, kan? Masih anak-anak polos. Iya, gitu. Original banget. Ya, gitu. Tapi originalnya Onyo ini yang aku suka. Pokoknya semuanya aku suka deh, dari gayanya, cara bernyanyinya, semuanya benar-benar aku suka banget. Ini aku makin ngefans nih sama Onyo. Makin lama aku ngerasin videonya, sumpah aku makin takjub sama anak ini. Bener banget, ini anak-anak bener, ini anak-anak. Ini anak bener-bener anak ajaib gitu ya kan. Bener-bener makin takjub lah sama dia bener-bener. Kebisaan dia tuh banyak banget, bukan sekadar nyanyi, bisa nyanyi doang gitu ya kan. Dia bisa mengindahkan lagu, menyampaikan bisa menyampaikan isi lagunya. Ini Angin Malam. Keren. Angin Malam. Nostalgia biru. Soalnya tadi awal liriknya Dingin Malam. Angin Malam kan udah kemarin ya kan. Ya udah, Nostalgia Biru. Jadi kayaknya sampai di sini dulu video kita, ngerasin videonya Onyo nyanyi lagu Nostalgia Biru. Buat semuanya yang udah nonton, jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, sama subscribe channel Ayu Fikri, dan loncengnya semuanya. Dan jangan lupa juga harus di-share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye. Sarang yuk.